selesai memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Pertanyaan ini menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Lalu ada 9 pertanyaan yang sifatnya biografi formil, tanggal lahir dan lain-lain. Itu ada 9, tapi yang menyangkut program perumahan ada 8. Sebenarnya tadi sudah selesai mungkin sekitar 12:30, tapi kemudian lebih panjang untuk mereview, memastikan bahwa yang tertulis itu sama. Tuntas tadi semua, kira-kira jam berapa, jam 3-an ya mungkin, lalu selesai. Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Harapannya penjelasan tadi bisa membantu untuk KPK menjalankan tugasnya. Ditanya soal mekanisme aja, penganggaran dari RPD, KUA, RKPD, gitu aja. Berapa pertanyaan Pak tadi, Pak? Sedikit lah, ada 6 atau 7 pertanyaan. Pak, itu kan semua dibahas di dalam komisi. Nah, di dalam komisi apakah itu diperlukan untuk ini? Yang namanya dia minta, Bapak, selama itu digunakan dengan baik, gak ada masalah. Nah, di pembahasan-pembahasan itu selalu sampai ke pembangkar besar. Nah, pembangkar besar kita menggunakan tempat, ternyata dorongan itu saya serahkan kepada eksekutif. Nah, itu eksekutif yang perlu tanggung jawab. Eksekutifnya? Ya. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.